Allahu Akbar. Kabar ya? Tolong. Assalamualaikum, Bunda, apa kabar? Kembali lagi dengan channel Eno Tayang. Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda, share kegiatan aku. Kali ini aku rencana mau buat kue, Bunda. Tadi di depan pembukaan video aku seperti itu, tapi Bunda ini perdana gitu kan, dan aku pakai yang instan. Astagfirullahaladzim, aku jadi geli sendiri ini ngedit gitu kan, karena hari ini take video, hari ini edit, hari ini tayang. La haula. Nah, ini awal aku kasih telur, bisa lihat di video ya, Bun. Aku entah ya, cake bolu sama atau tidak gitu, pas aku browsing katanya sama, hanya beda di tekstur gitu kan. Terus ya udah aku coba dong bikin kue bolu ini gitu, Bunda. Tapi ini kue bolu yang waktu aku beli pas barengan beli kue ulang tahun anak aku ya, Bun. Nah, cobalah, aku pengen buat cemilan hari ini karena suami aku lagi nggak enak badan, beliau istirahat di rumah saja, Bunda. Nah, ini aku iseng buatlah kue gitu kan, Bun. Nah, ini mentega ya, Bun. Aku masukin margarin yang udah aku cairkan gitu, Bunda. Nah, ini tuh sudah semuanya sudah betul gitu, yang di komposisi yang di instannya itu, maksud aku yang cake instannya tadi itu, bungkusannya itu aku baca hanya tambah telur dan margarin. Sudah gitu. Ya sudah, nanti Bunda lihat saja endingnya ya. Allahu Akbar. Maaf ya Bunda, aku tuh geli sendiri deh. Selalu begini gitu kan, si Eno tayang nih bener-bener deh. Ya Allah, kelakuan. Ya Allah, maaf deh, pokoknya Bunda ikutin terus. Jangan berkedip ngeliatnya, Bun. Jangan skip-skip. Oke, Bunda. Masya Allah. Aku lanjut lagi ya, Bun. Di video. Ini aku beberes-beres dulu. Karena kan itu lumayan lama gitu ya, Bunda. 3 jam gitu kan. Jadi Pak, ini pagi, Bun. Jadi sekitar jam 6:30-an gitu ya, Bun. Jadi aku ini beres-beres dulu. Tadi cucian piring gak banyak ya. Tadi seperti biasa anak aku sarapan. Tadi hanya roti hotdog aja sih, Bun, sama sosis gitu ya, Bun. Kemudian teh hangat seperti biasa. Dan ini aku lanjut ke beres-beres dapur dulu pastinya ya, Bun. Nggak begitu kotor banget gitu, Bun, tapi tetap aja aku harus bereskan gitu ya, Bun, biar enak gitu loh. Dan hari ini aku nggak masak, Bunda. Jadi aku hanya bikin cemilan ini, dan Pak suami rencana mau pesen aja gitu katanya. Ya sudahlah, terserah gitu kan. Dan ini aku lap-lap ya, Bun, kompornya. Seperti biasa, kemarin juga aku lap-lap. Ya terkadang gitu, aku gak nentu. Kadang malam aku lap. Nah, seperti biasa selalu ada eksiden kan, Bun. Nah, itu ngomong punya cerita ya, Bun. Ceret aku itu, dia bunyinya kecil, Bun. Nangisnya tuh gitu, Bun. Gak kuat, gak tahu kenapa ya, Bun. Ada apa, dia mampet, apa kenapa. Aku tuh
apa kurang-kurang gitu loh, bunyinya tuh kurang kenceng gitu loh. Jadi entahlah ya, apa minta diganti ya bun. Nah ini aku lanjut lagi, masih beberes kompor ya bun, lap-lap, cuma nggak banyak sih, sedikit-sedikit aja gitu kan, ininya apa namanya, kena percikan-percikan air minyak kayak itulah ya, seperti biasa. Nah ini aku lanjut nanti mau cuci piring kayaknya bunda, karena kan gak banyak. Itu aku nyambi bun sembari nungguin tuh si kue gitu kan, kue bolu aku. Aku sih berharap jadi gitu kan, namanya juga pengen bikin cemilan buat pak suami gitu kan. Gitu bun, tapi ya walaupun gak sesuai ekspektasi ya gak apa-apa ya bun. Tapi insya Allah deh masih enak dan ya lumayan lah ya buat cemilan gitu kan. Aduh aku jadi pengen udah pengen ngobrol dari awal gitu kan tentang si kue bolu. Ya Allah. Jadi oh ya itu cucian piring aku kembali lagi ke video bunda. Aku bilang kan gak banyak cucian piringnya, jadi nanti aku mau langsung beberes nyapu-nyapu gitu kan, seperti biasalah beres-beres kecil-kecil aja. Itu masih pagi bun, aku belum jujur aku belum mandi tuh bun, aku bikin video. Nah aku mau spill tentang itu ya bun, jilbab aku yang aku pakai. Kalau bunda mungkin ada yang salfok atau ada yang pengen tahu kali gitu, atau mungkin sudah ada yang tahu gitu kan. Aku sih suka-suka aja sama jilbab aku yang aku pakai ini bun, dia tuh jilbab langsung kayak bergok apa sampai ke lutut ya bun ya. Entah ya, tapi kan aku karena aku kan mungil gitu ya bun. Jadi nyampenya tuh ke paha, lebih ke bawah tuh ya, ke bawah paha ya bun ya. Dan aku hanya pakai rok gitu aja. Itu tuh benar-benar instan bunda hijabnya. Jadi bagus banget kalau aku ngedadak urgent tuh aku langsung blesek masuk aja itu jilbab gitu kan. Jadi semua jadi kayak model baju atasan gitu ya bunda gitu. Kayak itu aja lah sih, aku cuma pengen infoin hari ini aku pakai hijabnya kayak itu. Udah sering sih aku pakai bunda, cuma baru keingetan aku spill aja gitu bunda. Kali-kali mana tahu bunda repot gitu kan, bisa beli di online sih bun, banyak gitu. Cuma linknya nggak bisa aku sematkan, nggak ngerti aku bunda. Jadi kayak itulah ya, pokoknya ada di online banyak gitu bunda. Nah bunda lagi pada apain? Nah ini aku lagi cek nasi ya, masih ada sisa. Dan ini setiap nasi yang sisa aku nggak buang ya bun, itu selalu pasti masih dikonsumsi sama aku gitu. Oh ya bun, aku mau ucapin banyak terima kasih ya untuk sahabat bun-bun online aku dimanapun berada. Semoga sahabat bun-bun sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, amin. Apa yang bunda inginkan semua terkabulkan gitu ya bun. Dan untuk yang sudah dukung aku, support aku hingga detik ini, channelnya Eno Tayang alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Buat aku ini sudah banget banyak perkembangan alhamdulillah, walaupun lambat nggak apa-apa bunda gitu, karena memang pada dasarnya aku harus nikmatin prosesnya gitu. Memang lama banget, tapi nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Jadi sembari aku juga belajar apa kesalahan aku, ada yang lupa dalam pengeditan, pencahayaan, segala-galanya deh, dalam pengambilan, angle, segala semua gitu kan. Dan pastinya aku selalu belajar dari sahabat bun-bun yang oke banget videonya. Sahabat bun-bun ini keren, dubbingnya oke, semuanya oke, Masya Allah. Pokoknya aku sangat-sangat terinspirasi banget, beneran deh bun. Dan aku juga mau ucapin makasih ya yang udah mau share video aku di tab komunitas sahabat bun-bun yang ada dan di media sosial sahabat bun-bun yang ada. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih gitu ya bun, barakallah buat sahabat bun-bun semua. Dan untuk yang sudah hadir dan mampir ke video Eno Tayang, yang sudah lihat dan mau mengeklik, mudah-mudahan sahabat bun-bun online terhibur ya dengan video ibu rumah tangga ini ya, yang ala kadarnya, sederhana, memang kesehariannya seperti ini gitu kan. Gitu, berusaha untuk produktif sehari-harinya biar nggak mager leye-leye gitu terus gitu ya. Jadi minimal ya ada kreatif-kreatif dikit gitu kan, ibu rumah tangga mau ya, memang sehari-harinya seperti ini, nggak dibuat-buat gitu ya bun, apa adanya gitu. Pada saat suami bekerja, anak sekolah, terus aku udah besar nih anaknya bun, kerjaan aku cuma tiduran, goleran, leye-leye gitu kan ya bun.
kayaknya enggak banget ya, Bun. Kita harus benar-benar produktif, yang harus bergerak gitu loh. Dan pastinya terinspirasi dari sahabat Bun Bun online semua yang sudah menjadi ibu, seorang ibu ya. Masya Allah, itu aku benar-benar top banget deh buat sahabat Bun Bun semuanya yang rumahnya pada rapi, walaupun punya anak-anak kecil-kecil rapi gitu kan. Ya aku anaknya udah gede gitu ya, Bun ya. Terus nggak ada yang nginjek gitu kan, kalau siang, kalau pagi, aduh kalau nggak rapi kayak mana ya, Bun, kayaknya malu sendiri gitu loh. Tapi ya itu kadang suka mager lagi-lagi ya, Bun, tapi sesekali aja gitu loh. Dan untuk yang sudah komentar lagi-lagi nih, Bun, aduh maaf ya, Bun, kalau aku belum bales, pokoknya nanti insya Allah aku balesin. Bunda lihat di video ini, kembali lagi ke video, kue aku sudah mau jadi, seperti itulah jadinya. Ketika aku buka dia mekar ya, Bun. Nah itu dia, memang kecoklatannya aku jadi medium ya, Bun. Jadi seperti ini, Bunda. Ya Allah, Bun. Kayak inilah kue aku. Bantet apa kayak mana nih, Bun? Yuk, pakar-pakar kue, pembuat kue, kasih tahu aku dong, komen ya. Nah, lihat nah, Bun. Apa salah di mananya nih, Bun? Padahal aku udah ikutin itu loh aturannya. Ya Allah. Kayak itulah kue aku, Bun. Nah, ini dia nih si biang kerok nih, Bun. Jadi aku selalu lupa ngambil si pengkocek adonan. Nah, kan, Bun? Kayak inilah, selalu lupa aku. Astagfirullahaladzim. Oke, Bunda, sudah di akhir video. Aku akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan di video aku. Mohon maklum adanya ya, Bun. Semoga kita jumpa esok hari ya, Bun. Dan ini suami aku lagi cicip kuenya. Oke, Bunda, jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.